Assalamualaikum sahabat RG di mana saja berada, kali ini kami akan membahas mengenai pasukan perang yang tangguh dan disegani, di bawah pimpinan Bapak Haji Nani Wartabone, yaitu pasukan Rimba. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gorontalo yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, terlibat pula dalam perjuangan melawan segala bentuk kekuasaan yang berusaha menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah pimpinan tokoh perjuangan Nani Wartabone, rakyat Gorontalo menolak masuknya kembali Belanda, menolak terbentuknya negara Indonesia Timur. Pernyataan Letkol DJ Samba selaku Panglima, Gubernur Militer KDM Sud, Komando Daerah Militer Sulawesi Utara Tengah, yaitu mendukung PRRI dan memutuskan hubungan dengan pemerintah RI, maka Nani Wartabone dengan dukungan rakyat Gorontalo menyatakan melawan Permesta. Nani Wartabone dan pengikutnya yang disebut pasukan Rimba, melakukan perlawanan terhadap Permesta dengan cara bergerilya, dari Suwawa sampai Bilungala Kecamatan Bone Pantai. Dalam usaha melawan Permesta, Nani Wartabone dan pengikutnya melakukan gerilya di Rimba atau hutan, sehingga pasukan Nani Wartabone diberi nama pasukan Rimba. Perlawanan pasukan Rimba terhadap Permesta, merupakan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasukan Rimba terlibat perang Permesta di beberapa tempat, yaitu di Dumbaya Bulan, Moling Togupo, Bone Daa, dan di Batu Tembaga Tolotio, serta Tanjung Tongo. Ketika pasukan Rimba telah berada di Bilungala, datang bantuan dari tentara APRI, pasukan Rimba ikut serta dalam upaya penumpasan terhadap Permesta. Bersama-sama dengan tentara APRI, Nani Wartabone dan pasukan Rimba melakukan operasi untuk membebaskan daerah Gorontalo dari kekuasaan Permesta. Dengan berhasilnya operasi penumpasan terhadap Permesta di Gorontalo oleh APRI dan pasukan Rimba, maka Gorontalo kembali di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Kini pasukan Rimba hanya kita kenal dalam sejarah yang diceritakan oleh orang tua kita, walaupun demikian, tidak berarti pasukan Rimba lenyap begitu saja dari hati orang Gorontalo. Pasukan Rimba kini telah tiada, tetapi semangat mereka patut kita teladani dalam menjaga dan memelihara kemerdekaan di Gorontalo, yang telah mereka perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih Pak Nani Wartabone, terima kasih pasukan Rimba. Kalian akan tetap hidup di hati sanubari rakyat Gorontalo.